Masya Allah, indah sekali pemandangannya ini, view Gunung Gede. Nah, kali ini Gaida lagi jalan-jalan ke Bogor, staycation di Swissbel Hotel Bogor. Patokannya dekat Taman Kencana Bogor. Jaraknya dari hotel sekitar 200 meter. Nah, ini dia lobinya. Cukup nyaman, meskipun gak terlalu besar ya. Di kamar mandinya udah disiapin 2 toothbrush, terus ada sabun dan shower cap. Juga di shower roomnya udah ada sabun, shampo dan conditioner, dan sudah dilengkapi dengan water heater. Di sini ada lemari. Di sini ada apa namanya? Meja setrika ya. Buat teh gitu. Terus di sini ada kulkas atau buat naro makanan. Di sini ada TV. Terus di sini ada kasurnya. Kasurnya ada dua. Terus di sini ada meja. Meja buat apa? Buat belajar. Terus? Ada apa lagi? Ini kita lihat view-nya ya. Iya. Ini ada kolam renang. View-nya langsung kolam renang. Tadi kita berenang. Di sini ada telepon. Gimana kamarnya, nyaman enggak bobo semalam? Nyaman. Ya kayak gini nih kamarnya. Kamarnya ini yang tipe superior twin. Ini kita ambil videonya pas udah mau pulang, jadi agak berantakan. Nah, ini dia pemandangan dari kamarnya. Pemandangan kota Bogor di malam hari. Makan malamnya kita nyobain menu buffet di restorannya. Ternyata ada banyak banget nih pilihannya. Ada apa aja nih, kita lihat ya. Ada wedang ronde, ada rebus-rebusan. Oh, nasi tentunya ya, ada banyak. Ada nasi goreng, spaghetti, ada sushi. Ini kita udah agak kemalaman sih datangnya, jadi beberapa menunya udah pada habis. Ini ada pizza, ada puding, ada snack, ada salad, ada kue, beberapa minuman. Nah, ini Gaida lagi makan spaghetti bareng sama sepupunya Una. Gaida, pizza spaghetti-nya udah habis ya? Udah. Sekarang lagi makan pizza.
Habis makan, anak-anak main ke kids room. Itu disediain ada meja kecil, terus kertas bergambar, ada krayon. Habis menggambar, main lagi di kamar sampai capek dan tidur deh. Pagi-pagi mau kemana, Gaida? Pagi-pagi ke restoran. Mau ngapain? Sarapan. Besok paginya kita pergi lagi ke restorannya untuk sarapan lebih awal biar nggak kehabisan kayak tadi malam. Hihi, nggak mau rugi ya. Kita lihat ya menu sarapannya ada apa aja. Ini yang pertama ada lontong kari ayam. Ini aku cobain dan rasanya enak banget. Terus ada nasi lengko. Terus ini ada apa ya, sate kulit gitu pakai lontong. Dan ada gado-gado. Itu tadi pilihan menu yang tradisionalnya. Oh, satu lagi nih, ada lontong atau buras ya. Terus ada indomie, ada bakwan, sosis, telur untuk topping. Buat yang sarapannya wajib nasi, jangan sedih, ini ada nasi putih, nasi goreng, sapi lada hitam. Terus yang agak berat juga ini ada udon. Wah, kelihatannya enak banget ya, tapi sayang kemarin gak sempet nyobain karena cepet banget habis. Ini ada cah buncis, terus ada roasted chicken, dan juga ada ikan dori sama pom-pom potato. Yang agak ringan ini ada bubur ayam dengan pilihan topping yang banyak. Ini ada aneka roti dan rotinya ini enak-enak. Juga dilengkapi dengan pilihan selai yang banyak. Yang mau sarapan sehat, di sini juga ada salad. Yang paling disukain anak-anak nih ada sereal, Coco Crunch, ada cornflakes. Menu buffet di restoran Swissel Hotel ini enak-enak loh. Ya, nilainya 8 dari 10 lah. Pagi-pagi ini anak-anak semangat sarapan yang banyak karena habis ini mau berenang. Kita langsung ke lantai 8. Di lantai 8 ini selain ada kolam renang juga ada kids room yang buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, seperti ini nih kids roomnya, ada perosotan kecil. Terus ada satu kotak gede isinya bola-bola dan beberapa mainan. Juga ada lemari buku, ada beberapa buku cerita. Terus ada kertas gambar. Kayak gini sih, gak terlalu gede. Nah, view-nya langsung kolam renang. Nah, di sebelah Kids Club ada Rocky Fitness Center yang bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, sama dari jam 3 sore sampai 8 malam.
anak-anak udah mau langsung nyemplung aja ini. Padahal belum pemanasan. Teman-teman, kalau mau berenang, jangan lupa pemanasan dulu ya. Nah, ini dia fasilitas kolam renangnya. Ada yang buat anak-anak dan juga dewasa. Yang buat anak-anak nih kedalamannya 0,5 meter, yang dewasa kedalamannya 1,2 meter. Sekarang ke sini Gida. Teman-teman, ada yang suka berenang juga nggak kayak Gaida? Berenang itu banyak manfaatnya loh. Bisa memelihara kesehatan jantung, menambah kapasitas paru-paru, meningkatkan massa otot, bisa menurunkan berat badan, menghilangkan stres, memperbaiki suasana hati, menambah kualitas tidur, mengurangi nyeri sendi, dan bisa nambah tinggi badan juga. Itu dia staycation aku bareng Una di Swiss Bell Hotel Bogor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!